Boleh dianya siang pemirsa. Nah, Lovi, kalau kamu punya uang 1 miliar rupiah, apa yang kamu beli? 1 miliar, kayaknya cukup banyak ya, bingung juga ya. Mungkin 10 juta juga udah bingung nih, karena harus mungkin memprioritaskan mana kebutuhan dan juga keinginan. Nah, kenapa sih nanya 1 miliar? Nah, karena gini, di Depok, Jawa Barat ada warga yang rela mengeluarkan uang 1 miliar rupiah untuk membeli sepasang burung merpati. Hah? 1 miliar untuk sepasang burung merpati. Kira-kira seperti apa ya merpati 1 miliar ini? Ini dia liputannya. Siapa sangka sepasang burung merpati ini harganya 1 miliar rupiah. Nilai yang cukup fantastis untuk sepasang burung merpati. Merpati milik Robi Eka Wijaya ini sudah memenangkan berbagai kejuaraan tingkat nasional. Untuk mendapatkan merpati yang diberi nama Jaya Baya ini, Robi harus bersabar selama 1 tahun. Robi harus mengamati pola pergantian bulu merpati sebelum memutuskan membelinya. Satu burung jatuhlah ke Jaya Baya ini. Waktu itu dia usianya itu masih cukup muda sekali. Mungkin baru 1 tahunan lah ya, itu cukup muda. Saya perhatikan terus bagaimana kerjanya, konsistennya. Pada akhirlah sampai tahun 2018 akhir, ternyata benar prediksi saya yang saya pantau, burung Jaya Baya ini menjadi juara 1 dalam 1 tahun putaran. Selain memiliki merpati senilai 1 miliar rupiah, Robi juga memiliki 60 ekor burung merpati yang dibeli mulai dari harga 50 juta rupiah untuk 1 ekornya. Puluhan ekor merpati ini dipelihara Robi di rumahnya di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Robi memiliki sejumlah karyawan yang memang khusus merawat merpati peliharaannya. Mulai dari memberi dan mengatur pola makan, menjaga kebersihan kandang, hingga memperhatikan kesehatannya. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Nah itu dia Lovi informasinya. Sepertinya setelah ini saya juga akan mikir-mikir untuk memelihara burung. Lumayan buat investasi. Lumayan ya.